Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube aku. Terima kasih banget yang masih stay di channel aku dan masih setia menunggu video-video baru aku. Oke guys, seperti kalian bisa baca judulnya dan bisa kalian lihat looknya kali ini, yaps, di sini aku mau bikin makeup wedding lagi, tapi kali ini di muka aku. Dan juga di video kali ini aku buat makeup wedding yang complexionnya itu aku gunain itu seadanya aja. Jadi ya udah, aku pakai complexion yang emang complexion apa ya? Complexion yang biasa nggak pernah aku pakai untuk nge-makeupin orang lain, makeup wedding gitu, atau MUA tuh kayaknya juga nggak pernah pakai complexion ini, karena memang complexion ini tuh complexion ya bisa dibilang bukan complexion untuk makeup wedding, tapi aku mencoba untuk membuat makeup ini menggunakan complexion ini ya. Kalau misalkan kalian penasaran, aku bakal kasih tahu complexionnya. Yang pertama ini tuh adalah Sari Ayu Martha Tilaar Creamy Foundation, dan juga aku pakai si Viva Liquid Foundation. Nah ini aku pakai, terus aku juga pakai pelembabnya dari Viva ini. Jadi aku cuma pakai 3 produk ini untuk membuat look makeup seperti ini. So kalau misalkan kalian penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke guys, jadi di sini yang pertama aku akan pakai pelembab dari si Viva. Aku akan pakai ke seluruh muka aku. Selanjutnya aku bakal pakai creamy foundationnya dari Sari Ayu Martha Tilaar yang kayak gini bentuknya. Ini tuh sebenarnya kayak foundation, cuman aku dulu pernah pakai lebih ke kayak apa ya, kayak foundation yang lumayan agak mirip sama Kelly. Nah kalau misalnya kalian tahu produk Kelly ini, produk zaman dulu, nah itu hampir mirip kayak gitu teksturnya, cuman kalau Kelly warna kuning, kalau ini tuh warnanya kuning gading. Sama mau aku mix sama liquid foundationnya si Viva yang ini. Kenapa aku pilih ini? Karena aku punyanya ini. Kalian bisa pakai yang lain terserah, yang penting murah. Karena di sini kita kan akan bereksperimen apakah kita bisa bikin look yang bagus ya, look hampir kayak semi wedding look gitu, cuman menggunakan complexion yang bisa dibilang murah dan gampang dicari. Akan coba pakai itu, apakah kita berhasil untuk membuat makeup ini menjadi sebuah makeup look yang amazing. Oke, ini aku udah ambil sini, kita akan aplikasikan sedikit demi sedikit dulu, nanti baru kita tumbuk menggunakan si Viva, karena aku mau ini menjadi dasar dari complexion kita pada hari ini. Ini warnanya terang banget ya guys, kalian bisa lihat. Terus juga kita harus hati-hati banget ngeblendnya, karena kalau nggak hati-hati dia akan belentong-belentong apa sih bahasanya kalau belentong-belentong, kayak nggak rata gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati, dan usahakan spons yang kalian gunakan ini adalah spons yang sudah dibasahi menggunakan air. Ini udah lumayan rapi sih menurut aku. Kita bakal pakai si liquid foundationnya dari si Viva. Ini yang shade-nya kuning langsat. Nah, kita akan pakai dikit-dikit dulu guys. Sekarang aku bakal pakai kayak blush on cream, tapi di sini aku pakai Perfect Pires Lip and Cheek-nya dari Vanbo. Ini tuh berapa ya harganya? Aku lupa. Pokoknya ini tuh di bawah 50. Kalian boleh pakai lip cream atau lipstick apapun yang bisa kalian jadiin sebagai blush on.
ini udah aku pakai lipstiknya untuk dijadikan sebagai blush on cream. Murah-murah aja, kalian nggak perlu pakai lipstik atau lip cream yang mahal. Kalian pakai lipstik atau lip cream yang kalian punya, yang ya bisa kalian gunain sebagai blush on cream kayak gini. So lanjut, sekarang aku mau kontur hidung aku ya menggunakan pensil alis. Di sini aku menggunakan pensil alis dari Viva. Aku kontur lagi. Gini, terus kita ratain menggunakan jari tangan kita. Bedak taburnya dari Madame G yang banana loose powder. Nah, kalian bisa pakai bedak tabur apapun, bedak tabur Viva atau bedak tabur Pons atau bedak tabur apapun yang kalian punya, kalian bisa pakai. Di sini sekarang aku mau pakai eyeshadow. Di sini aku pakai eyeshadownya Beauty Glaze yang Gorgeous Me. Aku soalnya nggak punya eyeshadow warna pink yang lain, jadi aku cuma punyanya ini. Jadi ya udah, nggak apa-apa aku pakai ini. Kalian bisa pakai eyeshadow apapun yang kalian punya, guys. Yang penting dia warnanya pink. Karena kan kita di sini mau bikin Barbie look semi-semi wedding makeup tutorial gitu. Ini nih, yang agak orange gitu, kita pakai tangan aja dulu. Terus kalian ambil lagi warnanya yang lebih pink lagi, yang lebih pink ya ini. Nah, terus kalian ambil kuas kalian, kuas mata kalian yang ya terserah kalian punyanya yang kayak gimana. Kalau di sini aku pakai yang kayak hampir mirip blending brush gitu, tapi ini lebih kecil. Aku ambil yang warna oranye tadi untuk ngeblurin di bagian atas. Kayak gini guys, terus kalian bikin cut crease ala-ala. Sekarang aku akan timpa menggunakan highlighternya dari Vocaloid ini. Kita ambil warna eyeshadow yang lebih gelap dari yang kita pakai, yaitu warna ini. Terus kita ambil lagi, kita tarik ke bagian bawah. Terus kita ambil lagi yang lebih gelap lagi warnanya, yaitu warna yang ini. Ini udah, di sini aku pakai eyelinernya dari si Jasmine. Yang bagian bawah matanya kita aplikasiin eyeliner putihnya dari si Wardah dulu. Di sini aku pakai konturnya dari Madame G. Okay, guys, ini udah pakai bulu matanya, udah mulai kelihatan citarnya. Sekarang aku bakal lanjut pakai blush on. Di sini aku pakai blush onnya masih dari Madame G juga.
kalian bisa lihat menurut kalian ini bagus atau enggak. Kalau menurut aku sih ini udah lumayan bagus ya. Aku bisa membuat look ini dengan hanya menggunakan 3 produk complexion ini. Tadinya aku cuma men-challenge diri aku ya iseng-iseng, tapi kayaknya aku bagus gitu. Tapi aku belum mencoba sih kalau misalkan untuk uji ketahanannya ini apakah bisa bertahan sampai sore atau sampai malam dalam acara pernikahan gitu, aku belum pernah coba. Tapi kalau misalkan untuk dibuat look sepertinya aja tuh udah bagus menurut aku. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya di bawah supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Bye-bye. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.